Saya di sini adalah mewakili suara baru, generasi baru, suara anak-anak muda, khususnya di Parlimen P107 Sungai Buloh. Dan pada hari yang bertuah ini, saya sering kali sebut hari bertuah kerana saya sering favor ataupun saya suka pada hari Jumaat. Saya ingin mengumumkan diri saya ditawarkan untuk kerusi P107. Apabila saya dipilih nanti, saya akan menubuhkan jawatan kuasa khas. Di mana jawatan kuasa khas ini akan bekerja bagi memantau semua premis-premis perniagaan termasuk kilang, kedai dan sebagainya. Tujuan kami adalah yang pertama sekali, kami nak beri peluang pekerjaan kepada anak-anak Sungai Buloh. Dan pada hari ini, saya menawarkan sekiranya saya dipilih, saya berikan tawaran gym saya secara percuma kepada penduduk dan pengundi Sungai Buloh. Yang ketiga, saya dan sahabat-sahabat yang lain akan memastikan keselamatan penduduk-penduduk Sungai Buloh. Ini disebabkan oleh, jika kita lihat pada hari ini, pembangunan pesat berlaku di kawasan Sungai Buloh. Jadi kita menerima kedatangan warga-warga asing, okay, yang kita dapat lihat. Dan ini mungkin sedikit sebanyak akan memberi kecurigaan, okay, tentang keselamatan khususnya anak-anak Sungai Buloh. Jadi apa, saya ada banyak lagi. Mungkin saya boleh kongsikan kat sini. Mungkin saya ada 1, 2, 3. Okey, yang terakhir untuk hari ini saja. Saya tak akan lepaskan semua. Isu keselamatan juga. Jika dilihat, kalau anda keluar daripada kawasan Sungai Buloh, apa yang berlaku di atas jalan adalah lubang-lubang. Betul atau tidak? Siapa yang perlu dipertanggungjawabkan? Sekiranya saya dipilih, saya lantang tentang isu ini, saya akan gerakkan bersama rakan-rakan dan sahabat-sahabat saya. Sekiranya jalan tersebut berlubang disebabkan oleh pembangunan, kita akan gesa pihak terbabit untuk tutup dalam masa 24 jam. Sebab ini soal keselamatan. Setiap hari saya menerima laporan kemalangan berlaku disebabkan oleh keadaan jalan yang sangat teruk. Cukup empat? Doktor, cukup empat tu? Cukup. Untuk sekarang ni cukup. Okey.